Rancangan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota intermediate program ini. Baik, saat ini kami mohon kesediaan dari Bapak Sandiaga, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Direktur Senior Vice President dari Fortum City Solution untuk dapat areanya sendiri. Ini ada kita saksikan bersama prosesi penekanan tombol dalam hitungan mundur saya mulai dari 5 sampai 1. Baik, kita hitung mundur bersama-sama para hadirin sekalian. 5, 4, 3, 2, 1. IDF Sunter, program yang sudah dicanangkan. Handphone turun dikit dong. Akhirnya kita bisa mewujudkan, dan kita lihat di sini kolaborasi internasional dengan perusahaan BUMD dan juga masyarakat kita. Handphone turun dikit. Ini adalah merupakan truly public private people partnership. Kita akan ciptakan lapangan kerja sejumlah 7.000. Kita juga akan menciptakan satu efisiensi bahwa 2.200 ton sampah, 25% dari sampah Jakarta akan dikonversi menjadi 35 MW. Nah, ini insya Allah akan menjadi lembaran baru dari pengelolaan sampah ke depan, sehingga Jakarta insya Allah akan lebih bersih, ekonomi yang bergerak, dan akan menciptakan begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga. Maka untuk pembiayaan sendiri bagaimana, Pak? Pembiayaan sendiri, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan komitmen dari pendanaan. World Bank akan ikut berpartisipasi melalui IFC dan pendanaan baik yang konvensional maupun pendanaan yang berkaitan dengan green energy. Ini yang merupakan satu breakthrough yang menurut saya luar biasa di Indonesia. Tarif listriknya berapa, Pak? Nanti kita akan mengacu kepada Perpres. Pak Yud silakan dijawab nanti detailnya, tapi kita akan mengacu kepada Perpres yang baru. Dan untuk pendanaan sendiri, kita gunakan skema yang sangat, kalau kita sebut sebagai very efficient financing, di mana juga kita akan gunakan beberapa fasilitas antara Finlandia dan dunia internasional untuk mendanai proyek pertama dan terbesar di Indonesia. Oh, yang 4 lokasi nanti kita jelaskan, tapi ini yang pertama di Jakarta Utara, nanti kita akan ada satu lagi di Jakarta Utara, di Marunda, dan ada di Jakarta Barat, di Sampit, dan ada di Jakarta Timur. Pasal Ambal dan